Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini dari Polres Timika akan merilis hasil penangkapan terhadap salah satu DPO KKB dari Kabupaten Intan Jaya. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2022, tepatnya di Jalan Budi Utomo, telah dilakukan penangkapan terhadap salah satu DPO KKB dari Intan Jaya yang diamankan oleh tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Polda Mekarten di TKP oleh Polres Timika, di mana dari hasil investigasi, penyidikan, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh gabungan Satreskrim Polres Timika dengan Intan Jaya, terdapat fakta-fakta bahwa saudara Enos terlibat dalam berbagai rangkaian tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Yang pertama adalah penembakan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2020 yang mengakibatkan saudara Zainuddin meninggal dunia, yang tertembak pada saat itu di dada dan di bahu sebelah kanan. Yang kedua, melakukan penembakan untuk mengganggu rombongan tim penjemputan Bapak Wakapolda Papua pada saat itu, Jabat Pak Matius Fakiri, yang terjadi pada tanggal 25 September 2020. Yang tiga, melakukan gangguan penembakan ke arah Polsek Sugapa pada tanggal 30 September 2020. Yang keempat, melakukan penembakan di Pos Koramil pada tanggal 15 Februari 2021. Yang kelima, melakukan pembakaran terhadap kios Bapak Rian pada tanggal 30 Oktober 2021. Yang keenam, melakukan penembakan di kios pada waktu itu penjual minyak tanah 8 Februari 2021 yang saudara Ramli terkena pada kuping tembus ke rahang, yang terjadi di semua kejadian ini terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penembakan yang pertama terhadap saudara Zainuddin, eksekutornya adalah saudara Enos yang kita amankan ini. Dan jabatan yang bersangkutan adalah Wakil Komandan Pos Baitua yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Mereka di bawah pimpinan daripada Undius Kogoya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan daripada rekan-rekan. Senjatanya. Jadi seperti biasa, saya lupa menyampaikan bahwa tujuan yang kita amankan di sini adalah mencari amunisi. Ya, tapi sebelum mendapatkan amunisi, kita sudah amankan terlebih dahulu. Jadi untuk turun ke Timika segala macam, biasanya yang KKB yang ada di Timika tidak membawa senjata, apalagi ditangkap di wilayah kota. Berdasarkan laporan informasi dan DPO yang kita punya, kita amankan. Yang Zainuddin yang ditembak ini tukang ojek kan? Yang ditembak yang pertama adalah tukang ojek, yang kedua adalah penjual minyak tanah. Ya. Ini ada profil saudara Enos dengan senjatanya. Dan ini ada foto waktu melakukan pembakaran di kios pada tanggal. Berdasarkan fakta-fakta ini, kita akan lebih mengembangkan lebih lanjut untuk memperdalam peran saudara Enos.
informasi.